saat ini saya itu ada di Taman Alun-Alun Kapuas, Kota Pontianak, dalam rangka Hari Jadi Kota Pontianak yang ke-248. Dan perayaan Hari Jadi Kota Pontianak ini meriah sekali. Tadi pun masyarakat Kota Pontianak hadir di Taman Alun-Alun Kapuas ini menggunakan pakaian khas masyarakat Kota Pontianak. Ya ini kalau yang laki-laki itu pakai baju teluk belanga dan yang perempuan menggunakan baju kurung. Nah, ada kado istimewa nih untuk Kota Pontianak di hari jadinya yang ke-248 ini. Kota Pontianak mendapatkan rekor MURI atas tari jepin yang terbanyak. Kemudian juga tadi ada rekor MURI untuk penggunaan baju kurung bagi masyarakat, bagi kaum wanitanya, bagi kaum perempuannya di acara Hari Jadi Kota Pontianak yang ke-248 ini. Dan Tribunus, perayaan Hari Jadi Kota Pontianak yang ke-248 ini sangat meriah sekali. Tadi itu diawali dengan pembukaannya itu juga ada jepin massal, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan rekor MURI yang tadi saya sebutkan. Nah, tadi juga ada kejutan nih dari Danlanus Padio Pontianak, ya itu mengerahkan pesawat tempurnya di hari peringatan Hari Jadi Kota Pontianak yang ke-248 ini. Nah, pemerintah Kota Pontianak di Hari Jadi Kota Pontianak ini juga memberikan makanan gratis, ribuan porsi makanan gratis untuk warga Pontianak yang hadir merayakan Hari Jadi Kota Pontianak ke-248 ini. Itu adalah keseruan acara di Hari Jadi Kota Pontianak yang ke-248 yang dilaksanakan di Taman Alun-Alun Kapuas, Kota Pontianak. Tokoh masyarakat serta Bapak Ibu hadir. Kita bersama-sama